kita jadi dikenalkan karena peserta demokrasi jalan kita untuk kita harapkan semua partai baik partai maupun kolom supaya mereka bisa memberikan. Baru dia tadi tajak am siga apa tu? Tak keliling siga. Kita dari Partai Nasional sebenarnya dengan parlok maupun parlok tidak akan lakukan karena ini memang hak demokrasi untuk berlaku bahasa di parlok. Belum di rumah keluarga, dapat. Ketik keluarga anak yang belum. Supaya bisa menunjukkan tuntas masalah kasus yang terjadi darah kader Partai Nasional supaya ini sebagai langkah untuk menuju demokrasi yang terjadi yang ada di masyarakat. Kita melihat dalam beberapa hari tadi kalau memang bukan dia yang bisa dilakukan. Sosok beliau sangat santun dan sangat bijak dan sangat bagus karena memang Faisal ini dari dapil 2 urutan nomor 1 memang kita harap dan sebenarnya dia itu sosok yang sangat santun dan bisa menjadi contoh bagi kader-kader yang lain terhadap perjalanan dalam demokrasi terhadap dan terhadap partai. Beliau ini dalam masyarakat di khususnya di kampung beliau di sana di Sawang di ujung kali mereka ini desa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan perlahan untuk menyelesaikan masalah dan beliau aktif selaku tokoh masyarakat yang ada di kampung. Ya, Faisal ini bukan dari kombatan, tapi dia seorang pengusaha, seorang pebisnis yang ada di Kecamatan Sawang. Setahu saya, dia tidak ada pengusahaan dalam termasuk dalam partai ataupun sama orang-orang lain. Memang mungkin karena dari sosok Partai Nasional Aceh ini memang yang kita rekrut semua itu caleg-caleg yang bisa kita andalkan. Mungkin ada pihak-pihak partai tertentu yang merasa tersaing dari Partai Nasional. Halo Pak Kata. Sampai saat ini dari caleg-caleg Partai Nasional Aceh belum ada yang minta koordinasi kepada ketua partai maupun dari pihak. Tapi kalau keadaan ini mungkin memanas, mungkin kita akan konsultasi dengan pihak.
Saya rasa memang wawas itu setiap ini sudah ada korban memang ada. Tapi kita kalau memang ajalnya sudah sampai, umurnya sudah sampai, kita tetap pulang ke rumah keluarga. Dan kita potensi di Partai Nasional saya tidak ada indikasi untuk membalas dendam ataupun untuk dalam hal ini kita di Partai Nasional saya tidak ada prinsip ataupun sikap yang sedemikian. Ya, semua itu kita serahkan kepada hukum, mungkin nanti sudah akan terlihat suatu tantangan terhadap menuju. Depannya Partai Nasional aja. Almarhum berharap supaya siapapun nanti yang terpilih bisa membawa aspirasi masyarakat dari Jambi buah tulisan beliau. Walaupun saya maju selaku Partai Nasional caleg dari Partai Nasional Aceh dari Tanjung, tapi siapapun yang terpilih almarhum selalu berharap bisa membawa aspirasi masyarakat dan bisa untuk. Saya menghimbaukan kepada seluruh caleg dan pengurus supaya mereka berjuang, mereka berjuang dan untuk meraih kemenangan secara baik dan tidak ada ya.